Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bro. Oke, kali ini aku mau bikin gameplay pendan baru. Namanya Water Festival Helmet. Jadi ini topi, tapi namanya tetap helm ya, bro. Mungkin karena ability-nya discontrol. Oke, ability-nya discontrol 53% meningkat. Saat peringatan competition lawan muncul, 80% kurung lawan dan batalkan dadu dua kali ya. Jadi ini ability-nya tuh kalau lawan udah dapat warning competition, nanti langsung otomatis dikurung 80% ya, bro. Jadi bisa nggak aktif. Aktifnya di warning berikutnya. Jadi nanti ini apa ya? Sementara aku mau mabar dulu. Ada klan yang mau dipromosiin, yang minta dipromosiin. Ini klan berdiri tahun 2019, masih baru-baru, bro. Klan gaib ini, soalnya kenapa? Ya karena isinya kebanyakan tuyul-tuyul, akun-akun tuyul. Mungkin ada teman-teman yang berniat buat gabung klan gaib ini. Soalnya nggak kebanyakan syarat, nggak pernah ikut tour, nggak harus up RP, pokoknya keren ini, enak aja. Kalau mau gabung silahkan nanti aku kasih kontaknya. Klan gaib ini ya, masalahnya ini masih isinya akun tuyul-tuyul. Mungkin nanti kalau teman-teman pada gabung jadi klan besar nih. Ini calon klan besar, namanya klan P. P, pokoknya klan P ya, huruf P. Oke, jadi nanti di akhir video aku mau bahas-bahas lagi tentang pendan ini, ability-nya yang kurung lawan ini. Jadi tonton sampai akhir video, nanti kita bahas lagi tentang gimana sih gelembungnya ini, kurungnya itu gimana sih. Oke? Oke, seperti biasa yang udah nonton tapi belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, bro, baru kita tonton gameplaynya. Oke, langsung aja kita lihat gameplaynya dari pendan baru Water Festival Helmet. Jangkrik, bos! Yo! Hai! 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 Bentar, bentar. Mau ada kereta. Biasa, biasa. Ini kerut sekali. Jadi ini mabar sama klan P. P itu apa? Barangkali ada yang mau gabung. Jadi ini klan P itu berdiri sejak tahun 2019. Bentar, ada kereta. Mantap, 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 mantap. Bisinya enak banget ini, sumpah. Aduh, gak aktif, coy. Oke, sama aja abis ini diambil alih sama ini. Jadi ini klan P berdiri tahun 2019, masih baru-baru. Ini nih, ini leadnya, Pras namanya. Nah, ini namanya Zai. Ini merangkap wakil, sekretaris, bendahara, apapun dia rangkap. Seksi apa aja dia rangkap. Ini member baru. Tuyul GG, gila, tuyul aja GG-nya kayak gini. Jadi ini ada rules-nya. Untuk run pertama, no landmark sama wajib TTL ya. Aduh, suara keretanya berisik. Di sini rules-nya wajib pakai helm baru. Ini kan namanya, meskipun topi tapi namanya helm ya, Water Festival Helmet. Dan ini down, ini down, dan lead-nya sendiri yang nggak down. Tapi ini sungguh-sungguh terlalu ini lead-nya. Ini kenapa nggak down ini? Katanya udah habis 4000 diamond tapi nggak apa ya, belum down gitu. Malu-maluin kan ini lead-nya. Aduh, minta dipromosiin lagi nih klan-nya. Ini klan gak neko-neko kok.
nggak pernah ikut tur, nggak harus up RP, nggak harus apa-apa, cuma jadi anggota aja. Barangkali ada yang mau join, gabung, hubungi Litnya aja ya, jangan hubungi aku. 8, mantap, 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 mantap. Ayo dong, anjay. Gimana mau menang kayak gini? Astaga. Mamam, nah akhirnya aktif juga. Helmku aktif. Helmnya ini aktif juga ya, bro. Tapi kok ini gak aktif? Ini gimana ini? Jadi, helm ini fungsinya itu buat apa ya namanya? Cuma menonaktifkan toa, menonaktifkan efek double, dan menonaktifkan pindah. Maksudnya pindah ini tadi kan, ini ya, pedanya ini aktif. Harusnya kan terbang. Tapi berhubung kayak aktif, asik ah. Berhubung ability kurungnya aktif, jadi gak jalan lagi ya. Ya itu cuma buat itu aja. Tapi kalau dia triple competition gitu, tapi dadunya gak double, gak bawa toa, gak bawa kayak gini, ya ya cuma dikurung aja. Soalnya kalau pas turunnya dia, dia langsung jalan gitu. Gak kayak kurung bubble gitu. Jadi salah satu mubazir kalau lawan kita apa ya, mau triple tapi ya emang gak apa, gak bawa toa, gak bawa efek double, gak pindah kayak gitu. Anjay, ini yang biru gila linknya. Ini yang gak down sendiri malah gigi sendiri, ini malah mau menang sendiri dia. Aduh, ayo sini pak. Nah, mudah-mudahan bisa diambil alih. Oke, bisa diambil alih ya. Anjay, gak bisa, cok. Astaga! Hoki! Hoki, hoki. Aktif! Mamam. Tuh kan, ya emang waktunya gak jalan. Gak bawa toa dia. Jadi nanti tinggal pecah. Nah ini harusnya diambil alih ini. Tapi gimana, anjir? Rasa bugar gitu. Ya emang dia udah gak jalan, cuma ambil kayak gitu. Kecuali kalau tadi jetpacknya aktif ya, jadi gak bisa jalan. Ayolah, ayolah. Ini seperti 3 lawan 1 ini. Gila ini. Bisa, ambil lagi. Yes, bagus, bagus. Tapi gak boleh bikin lain macet. Gila, masa ini gak bisa diambil alih mulu. Mamam, letak aktif, anjay. Alah, tebang, yes, lanjut tebang. Alah, anjay nggak bisa. Kurung dong, kurung dong. Nah, itu karena di efek double, ya kegunaannya di situ. Gila ini, 3 orang cuma buat apa nak mencegah triple-nya yang nggak down sendiri, cok. Tapi udah habis ya, udah 2 kali semua ya. Oke, siap, mantap. Mantap, mantap, mantap. Harusnya ini bawa UA apa itu namanya? Yang bertahan dan menonaktifkan defense ambil alih ya. Oh, siap, mantap. Gila, ini sepatunya bisa aktif mulu, jir. Makanya gua pingin banget sama sepatu itu. Gila, gila, comeback, bro. Untung, 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 untung. Astaga, ini cuma mainnya, cuma apa ya? Cuma buat mencegah lawan aja. Gak bisa nyerangin defense terus. Astaga, gila sepatunya bisa aktif mulu. Gila, 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 gila. Kemerah nih, Geneva nih. Parah sumpah sepatunya. Ah, gila, gila. Anjay, bisa berturut-turut. Astaga. Oke kalah ya, tapi gila ini bener-bener nyepam loh, dari tadi aktif mulu, anjir sepatunya. Aduh, aduh, aduh. Parah, parah. Oke, lanjut di gameplay berikutnya. Sempel, bawa Remus pada. Aduh, gila, 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 gila. Oke, di gameplay kedua kali ini temanya full power, bebas mau main apa aja. Yang penting no fake, gak bawa fake, gak bawa fake. Oke, siap, tapi bawa Aegis Golem. Aduh, aduh, oke, mantap.
Di sini aku bawa kayak gini. Yang penting harus bawa helm baru ya. Yang down. Kalau nggak down sih ya. Ini. Oh ini yang nggak down ding. Wajar, wajar. Dia nggak down, wajar. Lit. Lit. Nggak down. Itu bebas. Mau pakai apa aja bebas. Nah ini yang down-down nih. Jalan terakhir itu kemungkinan kecil buat menang ya. Gila kali 4 cok. Signing planning scroll aktif. Lama lit. Ngapain ke situ jir? Bebas. Oh siap. Aktif dong sana kali 4. 12. Mantap. Ah, kenapa situ, cok? Alah, ya aktif ye. Nih. Nih, kita tabrak nih 1 2 3 saya. Harus ditabrak nih. 6. Mamam. Lebar. Nyoh. Cangkrek. Ya, enggak usah, enggak usah. Ih, sombong. Sombong. Lipnya sombong. Punya uati pun apa ya? Mana sih? Anjay, uati pun di cutting. Oke, amat jen. Oke, ya, majir. Sini. Tendang nanti. Astaga, aktif. Aktif mulu training school-nya. Gila, gila, gila. Jai, mana nih Jai? 5. Mantap benar. Mamam. Nyo, sobek. Sobek. Nyo. Asik, asik. Sorry. Klan P, mungkin kalian ada yang tahu P itu maksudnya apa? Jangan ngeres ya. Jadi sementara itu membernya baru 2 atau 3. Yang lain tuh membernya itu tuyul-tuyul, bro. Ini lead-nya. Ini seksi apa aja. Kok ini? Ini maksudnya. Nah, yang lainnya itu tuyul semua, bro. Gak tahu ini member baru atau pakai tuyul ya. Ya, ayo 9. Gak tenang, lu. Sini, cok. Herman gua. Oh, dia mau nyedot. Tapi kan gratis, Jin. Ini kenapa ke sini, Jin? Oh iya, bawa gelembung ya harusnya ya. 12. Aduh. Gila, lawan Remus susah bener ini. Tinggal satu marble-nya.
dia punya uang tipon sih. Lama-lama. Aduh. Mau pindah kemana pada dilema semua. Terlalu berani dia. Ini nanti diam-diam mau TTL ini. Bisa gitu dijajarnya, bro. Diam-diam menghanyutkan dia. Gila. Iya kan, dari tadi yang paling bahaya tuh ini, tapi nanti kena comeback. Ngapain? Lah, anjir. Untung gak di daratan sini. Daratan sini semua musuhnya, bro. 11. Oke, enggak apa-apa. Woi, lemah kemana mana, woi? Aduh. Bingung. Aduh, gak punya kota aja. Iya. Astaga, bokki. Jangke. Gila. Parah, gila ya, parah. Gila. Astaga, bisa gitu loh, bro. Herman gua. 7. Bebas apa? Mantap. Bangun. Aduh, bahaya nih nafkes sedot ini. Gak usah. 10. Mantap. Gak dapet listrik mati sih. Dadah. Mamam. Aduh, dia udah segini. Wuih. Gila. Ini KTTL kenapa malah bisa mau bangkrutin sih? Aduh, hoki. parah, keren ini. Kali 4, mamam. Gratis lagi, cok. 64, gratis lagi, jen. Bisa gitu, jen. Gratis. Giliran kayak gitu, gratis, cok. Lempar, kemalah lemparnya ke situ. Ini gak bawa black hole kan? Aduh, kenapa gak aktif black hole-nya, jir. Tapi sumpah perasaan ini scroll-nya. Bisa gitu, jir. 7. TTL ini. Nunggu satu bangkrut dulu ini. Menjual kota. Oh, angelnya masih angel. Kenapa menjual kota? Gila, ini hokinya parah loh. Kalau mau triple harus anu ya. Oh, gila ini 80% cuy. Parah. Wah!
Untung-untung dia gratis. Gila, scrollnya kok gitu amat sih. Parah-parah scrollnya bisa pada aktif. Harusnya udah. Alah. Ini aktif lagi gak nih? Enggak aktif. Oh, bangkrut. Oke, bisa TTL nih berarti nih. Aduh mamam nih. Lempar kalau mau deket, lempar. Mama. Turun dir. Jangkrik. Berharap bebas apa aja ini. Semprul. Gila dari tadi nih. Scrollnya pada GG abis aktif terus. Bebasnya enggak, aduh. Oke. Oke. Sebelumnya aku mau minta maaf karena nggak bisa nambah gameplay lagi. Soalnya tadi aku udah cek ternyata 2 gameplay aja udah panjang durasinya, bro. Tapi rencana aku mau bikin gameplay lagi, gameplay pen dan baru ini Water Festival Hermit. Rencana minggu lah. Mudah-mudahan minggu aku bisa bikin lagi, bisa langsung upload lagi ya, bro. Oke, yuk kita bahas tentang ability pendan baru ini, tentang 80% kurung lawan dan batalkan dadu 2 kali. Jadi sesuai gameplay tadi, ini tuh serasanya tuh fungsinya hanya untuk menonaktifkan efek double, untuk menonaktifkan efek toa, untuk menonaktifkan skill pindahnya. Misal kayak tadi kan jetpack aktif atau apa ya, ya pokoknya yang pindah lah, skill loncat atau apa gitulah. Misal kayak trampolin atau apa gitulah. Nah itu langsung kekurung, bro. Sama skill jalan lagi. Misal kayak skillnya Paraoh sama Venus Drawing, setelah kita bikin landmark, misal Warning Completion, nah itu langsung ketahan, bro. Sama juga Furious Stack bisa. Nah itu sepertinya hanya untuk menonaktifkan skill-skill itu, bro. Tapi Kalau lawan dapat dadu ganjil dan gak bawa toa, gak ada efek jalan lagi, gak ada efek pindah, itu serasa mubazir, bro, kurungnya. Karena ya ganjil ya emang gak bakal jalan lagi, terus dikurung. Kenapa? Karena ketika tun dia mau jalan, ya udah langsung jalan, gak yang berhenti satu tun kayak efek salju map bobsled gitu loh. Nah ini jadi semalam kan aku udah live dan terjadi perselisihan antara yang udah done event dan belum done event. Semalam ngobrol-ngobrol juga ada Ko Vincent. Ya pasti tau lah siapa Ko Vincent. Tahu semua tentang LGR. Jadi itu awalnya itu apa ya, ada kayak efek salju di map bobsled gitu. Jadi ketika kekurung, nah ketika nanti turnnya dia masih nggak bisa jalan satu turn. Nah tapi ternyata apa ya, ya itu tadi langsung bisa jalan. Nah jadi kalian ikut tim mana? Ikut tim yang ingin ketika turnnya dia nggak jalan lagi, alias kayak efek salju map bobsled, atau ke tim yang ketika tun dia ya udah langsung jalan lagi? Gimana, bro? Gimana? Kalau aku sih yang udah done pasti berharapnya ya efeknya kayak efek salju gitu. Ketika tun lawan jalan, ya nggak jalan satu tun. Tapi kalau yang belum done ya kayak semalam lah. Yang belum done ya jangan direvisi. Soalnya Ko Vincent mau mempertanyakan lagi. Besok kalau udah ada kabar terupdate, aku kabarin lagi gimana. Tapi kayaknya sih skillnya ya itu hanya untuk menonaktifkan yang aku sebutin tadi ya, efek double, jalan lagi, skill pindah sama efek toa. Kayaknya hanya itu sih. Tapi ya mudah-mudahan berharap sih bisa direvisi lagi biar lebih maksimal gitu, nggak terlalu mubadir. Bagus sih, cuma apa ya, ya kurang GG kalau
lawan cuma dapat dadu ganjil. Oke. Ya udah segitu dulu aja pembahasannya. Mungkin nanti kalau ada kabar terbaru, terupdate, aku kabarin lagi. Tunggu aja besok aku bikin gameplay lagi hari Minggu ya. Mudah-mudahan bisa upload. Jadi, kalian mau tim mana? Tim yang pengen kayak efek salju Mabob Slick atau tim yang langsung bisa jalan lagi? Komentar di bawah ya. Oke, segitu dulu aja videonya. Jangan lupa subscribe yang udah nonton, karena subscribe itu gratis, bro. Sama like sama komen di bawah ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakrik, bos.